Sebagai anak muda, kita seringkali gampang alias gampang tumbang. Alasannya banyak, gara-gara begadang nonton bola, sibuk mikirin ujian, atau terlalu sering ngepoin timeline mantan. Nih kayak dia nih. Makanya mbak, jangan kepo-kepo amat kalau jadi orang. Nah, kalau kenapa dia ninggalin gue? Kenapa dia lebih milih tante-tante? Kenapa? Kurang apa sih gue? Kenapa? Apapun alasan kita, hari ini gue akan ngejelasin 5 tips anti gampang biar lo tetap fit ngejalanin hari lo. Kita lihat. Pertama-tama, tubuh yang fit akan menolak penyakit, maka biar nggak gampang kita harus latihan fisik setiap hari, seperti ini. Nah, itu contoh yang bagus sekali. Tapi ingat, kalau latihan fisik jangan berlebihan, nanti jadinya seperti ini. Tips anti gampang berikutnya, tubuh yang stres akan menarik penyakit. Jadi biar nggak gampang sakit, kita harus tersenyum kalau ada kejadian buruk yang menimpa kita. Kayak gini. Jadi kamu beneran selingkuh? Iya. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku ambil aja hikmahnya. Nah itu bagus, tapi jangan terlalu berlebihan. Kayak gini. Oh iya, ini selingkuhan aku. Halo. Sorry ya bro, lo gua tikung. Ya udah, nggak apa-apa. Kan lu jauh lebih tampan dibanding gua. Iya sih. Yuk sekalian gua nikahin. Saya terima nikahnya Gaby Marissa binti Jamal dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Tips anti gampang biar fit berikutnya. Tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup, maka tubuh kita akan bisa melawan penyakit. Tidur yang cukup kira-kira 6-8 jam sehari. Itu yang kita perlukan. Mbak! Iya, Tuan? Tolong jagain pintunya supaya nggak ada yang bangunin ya, Mbak. Baik, Tuan. Tuan apa? Tuanku yang tampan dan menawan. Bagus. Tips anti gampang selanjutnya, ini agak aneh nih, yaitu membiasakan diri mandi air dingin. Dengan mandi air dingin, tubuh kita akan kebal terhadap segala macam penyakit. Nih, seperti ini contohnya. Kalau mau lebih ekstrim, kayak gini juga bisa. Tapi ingat, kalau lagi mandi air dingin kayak gini, jangan baca timeline mantan kamu. Kalau enggak, nanti hati kamu akan terbakar dan dinginnya tidak berasa. Karena kamu hanya merasakan panasnya api cemburu. Kayak gini. Kenapa kamu jalan sama Andi? Kenapa kamu jalan sama teman baikku? Panas! 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 Nah, ini cara terakhir. Tips anti gampang. Cara yang paling gampang, favorit gue. Yaitu cukup dengan minum Antangin Fit. Sponsor. Biasa aja mas. Setiap hari gue minum Antangin Fit untuk meningkatkan daya tahan tubuh gue biar gak gampang sakit, supaya gue bisa bebas berkarya. Dengan kemasan yang gampang seperti ini, bukanya juga gampang, gak gampang tumpah. Lalu tinggal nikmati dan minum. Generation Fit, minum Antangin Fit.
Gen fit, get fit, kantangin fit, keep you fit. Kok lo di sini lo? Udah tadi. Oh, udah. Udah lo enggak di sini, lo cuma di bagian yang tadi. Tuh, lo kebanyakan mandi air dingin sih. Nih, minum antangin fit. Biar enggak gampang sakit. Makasih, Bang. Iya. Yeah. Kantangin fit. Satu take 2. Pertama-tama, tubuh yang fit akan menolak penyakit. Jadi, biar gak gampang, kita harus sering-sering latihan fisik. Seperti ini.